Enggak bisa. Enggak. Kenapa enggak sekolah? Capek. Capek. Kemarin enggak sekolah juga? Kemarin sekolah. Oh. Capeknya kenapa capek? Kamu diantar kan ya? Ntar jemput kan? Iya. Sampai belajar. Ya. Apa ada tugas dikasih guru kah? Tugasnya apa? Sudah bisa baca? Belum. Sudah bisa menghitung? Bisa? Coba. Sudah bisa. Sudah bisa. Sampai 10. Coba. Cobalah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9, 10. Terus lanjut lagi sampai 20. Ayo belajar ya, belajar sama-sama yuk. 21 11 dulu. 11. Heeh. 2. 2. 11. 13. 14. 15. 16. Apa aja semua? Terus 15. Hah? 6, 6, 6, 7, 18, 19, 20. Ais, mantap. Sekarang monca lagi. Bisa monca kan? Monca pakai ini. Gimana coba hitung? Hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terus 21? coba, bisa ya 21? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, pintar. 31? Oke, lanjut lagi, kita siapa nih? Pita ya? Pita, ayo Pita sini, Pita yuk. Pita lagi. Nah. Pita, satu, ya kita, Pita, satu gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus, lagi, mau? Satu, enam. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, sebelas lagi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wih, pintar itu. Sekarang Sarah. Minang aja. Kasih Minang. Ayo kita belajar yuk Minang yuk. Sini. Jadi pembelajaran literasi semacam ini penting supaya mereka tidak apa istilahnya ya, tidak mudah ditipu, karena kadang-kadang mereka harus berhubungan dengan hitung-berhitung ketika belanja atau jual membeli barang gitu, soal kembalian dan sebagainya. Oke, okay? Itu mulai dari satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, lima belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, 18, 19, 20, 21,
Coba. 21. 22. Aku bingung main hitungan. Coba ini 21, coba ikut 21. 22. Bingung sudah ya, sampai 20 aja bisa ya? Iya. Kalau Minang bisa berenang, ya kan? Terus bisa manjat, bisa manjat juga. Mana yang jago manjat? Monca atau Minang? Koso. Koso. Manjat pete, tinggi banget bisa dipanjat ya. Buah apa sih namanya tuh yang buah dabai ya? Jarang sudah dapat lagi. Buah dabai itu kayak apa? Buah dabai. Oh, yang kuning. Ini masih ada. Ini masih ada. Kau itu Mbak Min lupa aja. Iya, itu. Oh, gitu. Dibilang sama Apri. Oh. Iya kan? Iya. Ketawanya lucu ya. Halo, gimana matanya? Malu sudah dia. Ketawanya lucu. Oke, kalau Monca, selain bisa manjat, bisa apa lagi kalau di hutan? Mancing. Bisa apa lagi? Bisa cari kura-kura. Bisa tahu lubang kura-kura? Iya. Jadi kemarin tuh sempat yang Om Repal lihat itu waktu kita pergi ke hutan tuh ada lubang kayak bekas digali tuh, lubang apa itu biasanya tuh? Lubang ular biasa. Oh, lubang ular. Kalau ular enggak berani kalian ganggu. Kalau ular dimakan berani. Ular dimakan? Nah, ular sawah. Ular sawah. Pernah tangkap? Iya. Sendirian tangkap? Kenang. Enggak takut kelilit gitu. Enggak. Di sungai situ, di parit itu pernah loh mereka lihat. Di situ ada dulu ikan apa? Ular. Ular. Di hutan. Tapi enggak takut sama ular. Enggak takut sama ular. Enggak. Kumpul semua pada makan yang sama survivor. Kesukaannya. Karena kadang-kadang kalau sejenis makan makanan yang asing gitu, biskuit mereka enggak terlalu doyan. Kue Mas Saud itu kue apa? Tahu sih, Cak itu. Mana? Nggak mancing hari ini. Iya, tapi kan kalau lagi nggak mancing sudah ada ikan kering kan, itu bisa sampai seminggu lah itu dimakan itu, bisa disimpan untuk dimakan. Gitu. Beli wayak kakak, pasangan ini nih. Ica berapa hari nggak sekolah? Cuman hari ini nggak kok kubang. Cuma hari ini. Ya jadi hari ini di rumah aja ya, nggak kemana-mana ya. Kapan mancing lagi? Besok. Oh, boleh lah Om Repal ikut nih. Kalau Om Repal ikut pasti hujan, bahkan. Terus gak dapat ikan. Gak dapat ikan jadinya. Masa Om Repal mancing gak dapat ikan, sedih lah jadinya. Kalau berpikir mau dapat banyak. Gitu. Coba nyusah. Hah? Jadi toilet yang situ sudah kepake? Yang situ? Gak ke sungai lagi sudah? Oh. Bagus aja toiletnya. Oh, syukurlah. Ini masih banyak. Kalau anu apa? Kalau Om Repal datang mau dibawain apa lagi? Kalau mau cari lihat apa yang kurang di rumah? Kalau untuk makan kan ada semua nih, kan ada garam, ada petsin. Anu teh kurang. Susu ada bilang? Enggak. Apa itu? Kamu bilangnya? Susu bilangnya. Oh, susu. Siapa yang mau susu? Siapa yang suka minum susu? Iya. kalau Ica ke rumah kan selalu dibikinkan susu. Ya, ada susu kental manis gitu ya? Susu apa? Susu kaleng itu ya? Iya, kono aku Bendi kok suka banget.
Milo kah? Milo? Siapa yang suka Milo? Kamu juga suka Milo? Oh gitu, ya udah minta bawain Milo ya. Iya, kita ada Milo di rumah, tapi kita nggak lama nggak minum kan? Banyak juga masih. Hai, ini guna kamu. Kita aja mau pita-pita nih. Gak usah kena aku. Di pita mana ada kak? Kayak gini, senang. Kamu mana, Din? Lipat aja, kamu mau dimakan nanti. Sama kembali. Bagi-bagilah baca. Banyak. Oh iya, hati-hati ya. Belum, bapak mau pergi. Bosong. Ali oleh oh. Makan. Bapakmu bilang tinggal sini aja, Pita. Pita mau belajar di sini. Oleh aring. Itu pelang. Sama ya bahasanya. Tapi kalau lading memang bahasa. Bahasa ya, Jawa loh. Itu bahasa anu loh, bahasa Dayak juga. Bahasa Jawa. Ya. Lading juga. Lading itu pisau kan ini. Lading. Om Repal ada kuis yang bisa jawab nanti dapat uang. Ada pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat uang. Siap enggak? Siap. Aku juga mau. Jangan. Siap enggak? Pertanyaannya adalah menidangkan. Hah? Pertanyaannya adalah sebutkan hewan berkaki tiga. Mana Dina bawa tolu nanti? Nggak tahu. Sudah menyerah semua? Hewan itu adalah payau. Emang kakinya tiga? Ya kan? Bapak. Enggak, kakinya ditembak sama Bapak Langi satu. Jadi cuma tiga yang jalan. Oh ya, hangus ya. Pertanyaan lagi ya. Betul nih ada hadiahnya nih. Yang Repa siapin dulu ya. Ya Minang, siap pertanyaannya Minang. Ini Om Repa ambil uangnya nih. Uangnya uang baru lagi. Nah, ini berapa ini? 100. Wih, tahu 100 ya. Tapi nggak bisa hitung sampai 100 ya. Berapa ini? 100. Mau dapat ini? Mau. Mau enggak? Mau enggak, Minang? Mau gitu. Nah, tapi harus bisa jawab pertanyaan dengan benar, ya kan? Oke. Sebutkan 5 tanaman obat yang ada dalam hutan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. 5 tanaman obat yang ada dalam hutan. Siapa yang bisa jawab? Enggak kuat kan. Pakai bahasa Punan lah nama obatnya. Ayo kosong. Enggak tahu. Saya nggak tahu. Lima jenis. Banyak betul ya? Nggak. Kenapa? Nggak tahu? Iya. Oke, kita ganti aja ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau nggak bisa jawab nih, uangnya dikasih masuk ke dompet lagi. Sebutkan 5 nama ikan yang sering dipancing. Angkat tangan yang bisa jawab. Monca kayak mau jawab. Baung, satu. Ikan dungan, dua. Turing. During. Ikan turing. Turing, tiga sudah. Sudah ini. Apa lagi? Pembalut. Apa itu? Ikan belut. Oh, ikan belut. Itu artinya apa? Bahasa Dayak gunanya apa? Pembalun. Apa bahasa Punannya? Tiga hari. Tiga hari.
Iya. Oh, gitu. Apa kenapa ketawa? Kenapa mereka ketawa bilang? Sudah berapa dijawab tadi? Sudah berapa tadi? Baru 4 kan? Iya. Yang pertama tadi baung, ya kan? Terus yang kedua ikan dungan. Iya. Ikan tiga? Ikan turing. Turing. Masih ada 4 lagi apa? Ikan belut, ya. Nah, terakhir ikan apa? Nuang giti. Hah? Pasung hakter. Ikan apa lagi? Gabus. Oh, gabus. Oke, okay. Dapat 100.000. Makasih. Yeah. Sama-sama. Hei, hey, masa Bapak Langi enggak bisa jawab? Oke lah kalau begitu. Jadi Om Repal mau jalan dulu ya. Ya. Nanti Om Repal datang lagi bawa apa? Roti. Oh, roti. Itu ya kebutuhan wanita tadi itu ya. Belum kita beli ya. Pembalut ya. Ya, nanti kita belikan ya. Ya. Nanti kita belikan. Batang tuh, Dina. Gak tau apa yang mereka ketawain. Oke, baik Sobat Survivor, mungkin itu adalah akhir dari video kita. Kita sudah ngobrol bersama Abang Ipan di sini. Dan boleh sini dulu anunya, apa? Mikrofonnya. Makasih juga ya Minang ya. Nanti Minang belanja sama Monca ya. Mau beli apa rencana nanti? Jangan beli rokok. Belinya apa? Belinya makanan ya. Oke. Okay? Ya. Oke. Okay. Kita masuk ke sini, ada siapa di sini? Ini mereka ada di bawah sini. Lihat sini semuanya, yuk. 1 2 foto dulu yuk semuanya. 1 2 3. Oke. Okay. Siap, Abang. Ini mereka di ruang tamu ini. Ada 2 lelaki hebat ini. Ada Bang Ipan. Ngobrol sebentar Bang Ipan, boleh ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Abang, gimana rencana kita ini? Soal tanda nih. Enggak tahu lah ke mana kayak gitu. Sensor masih ada, Bang? Ada. Masih dipinjam. Ada. Sensor besar. Sensor besar ya. Nantilah kita bisa atur waktu. Cuman kalau tiang-tiangnya ada aja sudah ya, bisa dikasih berdiri. Ada aja itu kalau anu. Saya belum ketemu Bapak Ana soalnya. Iya itu. Berapa beliau minta kalau pasang itu kan? Iya. Kan cuma pasang sederhana aja kan? Kan cuma pasang anu. Cuman kita takut kalau kita sendiri yang pasang nanti ya, salah. Aku takut. Bisa aku bikinnya itu, cuman takut aku enggak kuat nanti. Heeh. Enggak kuat pasti kalau jatuh pasti pecah ya. Pecah lagi, bikin lagi. Mahal lagi harganya. Nah, itulah. Hampir 2 juta harganya tuh, Bang, satu nah, gitu. Nah, 1.200. Itu mahal. Makanya aku ragu, panjang ada aja waktuku tuh di rumah, enggak ada kerja, enggak ada goyang tangan, cuman aku mau bikin itu. Aku tajak sudah itu hari di situ kan, cuman aku takutnya tentu nanti. Oh, gitu. Nah, pas runtuh nanti jatuh lagi. Nah, jatuh lagi, pecah lagi, susah lagi. Nah. Jadi yang itu makanya aku bilang tadi nunggu orang yang tahu aja lah. Kalau yang kayak yang muat yang ringan-ringan bisa aja aku bikin sendiri. Nah, iya lah kalau begitu. Ya. Oke lah Abang. Nanti mungkin kita mau kesini lagi antarin, ada mereka pesan beli roti katanya. Sama udet lah. Tahu aja. Nah, aku mau ngobrol sama Abang satunya nih, boleh ya? Boleh. Boleh pasang dulu, Bang. Di sini, Bang. Dijepit gini, Bang. Di sini, di kerahnya. Sangan katung baju, Bang. Nah, bisa kan sih? Oh, jangan di situ, Pak. Sini, tak jepit sini. Nah, Bek. Abang. Nah, gitu. Nah. Bang Langi, gimana nih Abang sekolahnya Pita sejauh ini? Si Pita selama ini enggak sekolah dia karena dia sakit. Oh, sakit. Jadi kalau nanti udah enggak sakit, nanti mau lanjut sekolah lagi atau gimana? Lanjut dia. Oh, gitu. Bajunya sudah siap, kok. Bajunya sudah ada semua kan? Ada semua masih. Bukunya sudah ada gitu. Semoga bisa terus sekolah gitu kan Bang ya? Bisa lebih baik kehidupannya ke depan kan Bang? Iya. Minimal bisa membaca, bisa mengikuti perkembangan zaman kan Bang? Iya. Terus Abang gak jalan-jalan ke tempatnya nenek lagi? Ibu. Kemarin aku nggak di sana. Iya. Karena ada Ibu Dewi tuh yang sudah sakit banget, itu kurus banget badannya. Iya, betul.
Lupus dia. Apa itu? Kemarin dia habis dari sana. Habis dari sana gitu. Habis dari sana kemarin. Cuman apa? Berumput lagi tuh rumahnya, Bang. Wedoy. Well, banyak orang di situ kan? Banyak orang di situ, dari orang dari SP3 lah. Maksudnya dibersih-bersihkan kan, kasihan ada nenek di situ kan? Ya, itulah. Itulah. Susah ya? Dia kemarin kan yang sakit itu kan, dia bilang, datang aku ke sini, bilangnya bawa buru di sini, eh pengen sudah aku makan daging, bilangnya. Siapa itu? Yang sakit itu. Ibu Dewi? Oh iyalah, aku bilang kalau ada waktu, aku bilang. Kalau ada daging kita bawakan gitu ya. Kasian juga ya. Itulah, kadang-kadang kita mau bantu juga serba salah kadang-kadang gitu, sana. Betul. Kemarin aku ke sana itu bawa gula, kopi. Kalau abang sana, ini kita ada beras yang kita mau angkut juga ke sana, jadi kita taruh sini, sana juga. Nah, kalau abang nggak usah lah, abang masih kuat kan. Kalau sini Bang Ipan banyak tanggungannya tuh, banyak anak-anaknya kan. Ada aja tuh ya kalau beras ya, nggak susah ya dapatnya. Nggak susah juga sana ya. Iya. Oke, jadi makasih banyak abangnya sudah kasih waktunya. Jadi rencana mau nginap sini atau mau pulang nanti, Bang? Rencana nginap sini atau mau pulang nanti? Nggak tahu lah. Kayaknya ini masih nginap ini. Karena belum ketemu dokternya? Iya. Oh gitu. Sakitnya apa sih, Pita? Sakitnya itu demam, sakit badan, sakit kepala, pusing. Oh gitu. Iya. Yalah, semoga cepat sembuh lah, Bang. Rencana kami tadi mau turun ke sana, ke SP3. Terus? Nggak tahu lah. Jadi kayak ini. Iya, iya, iya. Oh, hujan terus dari tadi ya. Oke lah, Bang. Kami mau pamit dulu. Kami mau ke arah siapa? Apa namanya sana tuh? Pak Pidik di sana. Sungainya itu Sungai Anak Kelahang. Sungai Anak Kelahang gitu. Mau ketemu mereka dulu sana. Ada rumah terbakar dulu kan? Iya, masuk ke dalam itu. Iya, sudah itu. Mereka sudah tuh kan? Itu tante ku di situ. Iyalah, masih keluarganya Kakek Tilus dulu kan, almarhum Kakek Tilus kan. Iya. Kami jalan dulu ya. Sehat-sehat kalian. Roti. Roti sama kebutuhan wanita lainnya ya. Oke lah. Kami jalan dulu. Yuk. Sip. Abang, kami pamit dulu ya. Oke, kita singgah lagi. Dadah. Ini. Oh iya. Lupa nih mikrofonnya. Oke. Asik nih itu. Itulah. Baik, Sobat Survivor, demikian obrolan kita. Kita lanjut lagi untuk meliput dari lokasi ini. Memang untuk pertaniannya masih banyak yang belum berhasil, Sobat Survivor. Oleh karena itu, kita masih tetap mensupport kebutuhan berasnya untuk keluarga Bang Ipan di tempat ini. Terima kasih buat Pak Wahyu, terima kasih buat Bang Paul ya, untuk beras untuk warga-warga Punan yang akan kita antarkan nanti. Dan Pak Wahyu untuk segala kebutuhan-kebutuhannya yang kita terus perhatikan ya, baik kebutuhan dasarnya terus kita perhatikan. Jalan dulu ya. Yo. Mungkin agak sorean aku kesini lagi, Bang. Siap. Oke. Terima kasih. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.